سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شأنه خلق خلق لحكمه وطاع عليها علمه وبسط له من فائد المنة ما جرت به في أقداره الكسمة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وبارك وسلم. يا من هو في علوه كائن، يا من هو في فعل حميد، يا من هو في مجده متين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين. ربنا زدنا علما وفهما وعقلا يا أكرم الأكرمين بحق سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين يا رحمن يا رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين، رضي الله عنكم، عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: إن أصحاب الصفة
kanu nasan fugara ila akhiril hadis. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya. Yang sama-sama kami muliakan seluruh imam Masjid Al-Muhajirin wabil khusus Al-Habib Alwi Al-Bar mata'an Allah taala bituli hayatihi wa umrih wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Wa seluruh pengurus Masjid Al-Muhajirin dan hadirin hadirat yang insyaAllah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Inna ashaba suffah kanu nasan fuqara. Kita sampai ke hadis 369 di dalam kitab Mukhtasar Sahih Al-Bukhari. Ada salah satu sahabat bernama Abdurrahman ibn Abi Bakar. Dia mengatakan, inna ashaba suffati kanu nasan fuqara. Sesungguhnya ada sekelompok manusia, sekelompok komunitas di masa Rasul disebut dengan Ashabu Suffah. Apa itu Ashabu Suffah? Yang pertama, As-Suffah ini artinya adalah tempat bernaung. Di zaman itu pelepah kurma dijadikan atap, tiangnya hanya batang-batang pohon kurma atau pohon-pohon lainnya yang letaknya muakhar di bagian belakang masjid Nabi. Muakhar di situ dibuat satu tempat yang ada atap dari pelepah kurma, tempat tinggal orang-orang yang datang khusus hanya ingin menimba ilmu ibadah dari rekaman yang mereka lihat dari aktivitas Nabi Muhammad SAW. Tidak ada tujuan lain. Mereka datang hanya ingin bisa mengambil dan menimba ilmu kepada Rasul dan ibadah di masjid Rasul. Dan Nabi yang menanggung nafkah mereka. Nabi yang tanggung nafkahnya. Nabi yang berikan makanan. Dan semua mereka fuqara, orang-orang fakir. Sehingga diriwayatkan pakaian yang mereka gunakan, ada di antara mereka hanya memiliki pakaian, satu pakaian, tidak lebih dari itu. Kain yang mereka tutup diangkat ke atas, aurat terbuka. Ditarik ke bawah, dadanya kelihatan. Sehingga mereka tutup dengan tangan bagian aurat. Saking miskinnya, fakirnya, kain pun mereka tidak mampu membeli. Itu pilihan mereka. Karena mereka memang orang-orang yang memang hanya ingin menimba ilmu kepada Rasul, ingin dekat dengan Rasul, dan ingin bersama Rasul di dalam ibadah dan seluruh aktivitas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut dengan Ashabu Suffah. Sampai sekarang tempatnya masih ada. Kalau kita pergi ke Masjid Nabawi, di situ masih ada lokasi Ashabu Suffah, Ahlu Suffah. Nah.
Al-Imam Abu Bakar Al-Kalabadhi di dalam kitabnya At-Ta'aruf li Madhhabi Ahli Tasawuf, beliau mengatakan Ashabus Sufa inilah cikal bakal kelompok yang disebut Sufi, kaum Sufi. Jadi kaum Sufi itu terinspirasi daripada Ashabus Sufa, cikal bakal kelompok yang dikenal dengan kaum Sufi itu terinspirasi dari kelompok yang disebut Ashabus Sufa. Konsep mereka sederhana, fafirru illallah. Mereka itu hanya lari menuju kepada Allah, tidak kepada yang lain. Fafirru illallah. Abu Hurairah mengatakan, qad ra'aitu sab'ina min ashabis suffah. Saya melihat kelompok komunitas ashabis suffah ini jumlahnya ada 70 orang. Dalam riwayat berarti jumlah mereka ada 70 orang. Termasuk Abu Hurairah juga. 71 berarti. Kalau riwayat ini kita gunakan ashabul suffah 70 orang, itu riwayat dari Abu Hurairah. Berarti Abu Hurairah ini juga disebut termasuk Ashabul Sufa, berarti 71. Bahkan dikatakan nama Sufi diambil dari As-Sufa dalam satu pendapat, karena pendapat definisi Sufi itu sangat banyak. Definisi tasawuf juga sangat luas. Tapi ada satu pendapat menyatakan nama Sufi itu diambil dari Sufa, Ashabus Sufa. Dan ilmunya juga itu terinspirasi dari Ashabus Sufa. Salah satunya Abu Hurairah hanya memiliki kesibukan menghafal hadis-hadis Nabi. Jadi Abu Hurairah tidak menulis hadis, tapi menghafal. Murid beliau yang mencatat. Kenapa beliau termasuk orang yang paling banyak ya periwayatan hadis menurut ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah? Seperti Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan, karena kesibukan beliau hanya itu. Sebanyak mungkin menghafal hadis-hadis Rasul dan semaksimal mungkin waktu beliau hanya untuk mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulazamah. Tidak ada kesibukan lain. Saat itu juga masih bujangan. Ya, sehingga waktunya sangat sangat luas. Waktunya sangat terbuka luas untuk dia bisa gunakan belajar, mendengar, menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, orang pertama yang dinyatakan diberikan gelar sebagai sufi itu mulai muncul pada abad pertama. Salah satu tokoh yang pertama kali dinyatakan diberikan gelar sebagai sufi bernama Abu Hashim As-Sufi. Beliau wafat di tahun lahirnya Imam Syafi'i. Ya, mengatakan bahwa beliau wafat 150 Hijriah. Ada yang pendapat demikian. Di tahun yang sama di saat lahirnya Imam Syafi'i, 150 Hijriah. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, laula Abu Hashim As-Sufi ma'araftu daqiqar riya. Jikalau tidak ada Abu Hashim As-Sufi, saya tidak bisa mengetahui halusnya riya di dalam hati. Itu pernyataan Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Itu
disebut dengan ashabu suffah. Mereka kadang tidak makan satu hari karena jatah makanan mereka itu mereka bergantung kepada Nabi. Ya. Ya memang juga untuk apa? Tirakat sebenarnya. Kalau Nabi mau minta kepada Allah makanan setiap hari bisa ada. Tapi Nabi juga mentarbiah mereka. Tirakat agar rajin puasa. Agar syahwat itu melemah dengan banyaknya puasa. Maka kadang sehari tidak makan, dua hari tidak makan. Hingga dalam riwayat disebutkan, di dalam kitab Fathul Bari juga ada, atau di dalam kitab At-Tawdih karya Ibnu Mulaqin, Abu Hurairah pernah mengalami kelaparan, berhari-hari tidak makan. Akhirnya beliau keluar dari masjid dengan harapan ada sahabat yang mengajak beliau makan di rumahnya. Sayyidina Abu Bakar lewat. Abu Hurairah mengucapkan salam, dijawab salamnya. Ditanya kabar bagaimana, baik. Kemudian Abu Hurairah menyindir halus Sayyidina Abu Bakar dengan harapan Sayyidina Abu Bakar bisa memahami bahwa Abu Hurairah ini sedang lapar. Tapi beliau pantang untuk meminta karena memang Nabi mengajarkan demikian. Ya. Akhirnya ditanya, wahai Sayyidina Abu Bakar, saya mau tanya tafsir ya. Ala sabilil hikayah. Tafsir tentang fadilah pahala orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Ala sabilil hikayah, ala sabilil riwayah. Biar lebih mudah paham. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, oh pahalanya besar, tafsirannya begini, begini, begini. Selesai ditafsirkan, pergi Sayyidina Abu Bakar. Wah, tidak peka. Dalam hatinya seperti itu. Wa fi riwayah dikatakan demikian. Wah, pergi. Padahal maksud saya itu, ngajak saya ini sedang lapar. Ngajak ke rumah, kasih makan saya. Sudah Sayyidina Abu Bakar berlalu, datang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa radha. Datang salam, dijawab salamnya. Kemudian diajukan pertanyaan yang sama. Ini ayat ini tafsirannya seperti apa nih? Bab tentang keutamaan memberikan makan kepada orang yang kelaparan. Orang yang lapar atau kelaparan. Sayyidina Umar menjelaskan juga tafsirnya begini, begini, begini. Selesai, pergi juga. Wah. Tiba datang orang ketiga, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kalau sebut Nabi Muhammad salawat yang keras dong. Biar jangan masuk kepada hadis orang kikir. Jangan malu, salawat itu riya dapat pahala. Kalau amalan lain enggak boleh. Tapi khususnya salawat kepada Nabi sekeras-kerasnya mau pamer ke, itu dihitung pahala, apalagi salawatnya ikhlas. Dalam fatwa Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitab fatwa beliau, orang ketika mendengar khatib berkhutbah itu kan disuruh diam tuh. Idza sa'ad sa'idal khatib 'alal mimbar, apabila khatib sudah naik di atas mimbar, fala tatakallam, maka jangan kalian berbicara. Tapi beliau keluarkan fatwa, kecuali salawat kepada Nabi Muhammad. Sekeras-kerasnya tidak masalah. Itu fatwanya Ibn Hajar Al-Haytami. Saya dapati di beberapa pesantren, khatib sedang khutbah, sebut nama Nabi itu satu masjid itu salawat. Di daerah Jawa Timur, di Lawang. Ya kan memang ada fatwa itu. Nanti lama-lama terbiasa spontanitas. Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya.
orang yang paling kikir adalah jika namaku disebut di sisinya, dia tidak berselawat kepadaku. Sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Nah, begitu. Datang Nabi. Rasul datang senyum. Nabi tahu, dikasyaf oleh Nabi, ini lagi lapar nih. Kasih salam kepada Nabi, Nabi jawab, ya Aba Hurairah, kaifa halukum, bagaimana kabarmu? Baik ya Rasulullah. Agak engkau tidak baik-baik saja. Alasabili hikaya ya. Mari saya, ikut saya ke rumah. Ah, ini dia. Peka, tahu keadaan seseorang. Makanya kalau lihat orang mukanya sudah lapar, jangan tanya lagi, sudah makan belum? Langsung kasih. Pasti dia malu hati, belum makan. Muka sudah lapar, ngasih makan. Begitu juga jangan ceramah kepada orang yang sedang lapar. Kasih makan dulu, baru ceramah. Kasih makan, kasih kenyang dulu, baru ceramah. Lagi lapar itu gak bisa masuk. Ilmu gak bisa masuk, nasihat gak bisa masuk. Orang yang lagi lapar dia butuh makan, bukan butuh nasihat. Setelah makan kenyang baru kasih nasihat. Ini akhlaknya Nabi. Nabi katakan ikut ke rumah. Alhamdulillah dalam hati, ah, ada makanan nih. Masuk ke rumah Rasul, Rasul izinkan Abu Hurairah masuk. Ternyata di meja makan itu ada susu, satu mangkuk susu. Nabi tanya kepada istrinya yang ada di balik tirai, ini susu dari mana? Ada yang kasih, tetangga. Wah, Abu Hurairah lihat, oh hanya ada susu. Wah, tidak masalah, daripada tidak makan sama sekali, cukuplah ganjal perut yang lapar. Subhanallah. Nabi katakan, ya Abu Hurairah. Abu Hurairah pikir ini dikasih ke saya nih jatah ini. Tolong kau panggil sahabat-sahabatmu yang ada di masjid, Ashabu Suffa. Mereka kasihan belum makan. Abu Hurairah dalam hati, saya juga kasihan belum makan. Ini kalau dikasih ke mereka semua, saya gak dapat jatah sedikit pun nih. Kata Nabi apa? Panggil mereka semua, saya mau kasih ini. La haula wala quwata illa billah. Baik, karena Nabi perintahkan, beliau laksanakan. Dipanggillah Ashabul Suffa, dalam riwayat tadi berapa? 70 orang. Susu hanya satu mangkuk. Abu Hurairah sepanjang jalan menyatakan sudah habis. Enggak ada sisa. 70 orang. Dipanggil semuanya. Nabi sudah berada di depan pintu rumahnya. Sudah membawa itu semangkuk susu. Kemudian Nabi perintahkan untuk antri satu persatu. Nabi lihat Abu Hurairah, Nabi tersenyum. Ya Abu Hurairah, tugas kamu berikan minum kepada mereka satu persatu. Lebih sakit hati lagi. Ini udah kelaparan nih, dikasih minum kepada orang lain. Jumlahnya 70 orang. Dia taat kepada Nabi, akhirnya diambil tuh mangkuk. Antri satu persatu diberikan minum. Satu orang, dua orang, tiga orang. Sampai selesai 70 orang, dilihat mangkuk susunya tidak berkurang sedikit pun. Mu'jizat Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Nah begitu dong. Begitu. Sudah selesai semua, Nabi bertanya ke Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, tinggal siapa yang belum? Wah. Abu Hurairah mengatakan, tinggal engkau dan saya ya Rasul. Baik. Kata Nabi, kamu minum. Ijlis washrab. Duduklah dan minumlah. Engkau yang lebih dulu wahai Rasul, tidak layak saya minum, setelah itu engkau. Maka Nabi mengatakan, saqiyul qaum akhiruhum syurba. Orang yang paling akhir itu yang memberikan minum,
dia yang paling akhir minum. Baik, kata Nabi, kalau gitu berikan kepada saya. Ini dalam riwayat Ibnu Mulakkin. Kalau riwayat Fathul Bari agak sedikit berbeda. Dikasih kepada Nabi. Jadi Nabi suruh duduk, ternyata belum suruh minum. Bilang isyrab, tapi diingatkan wahai Rasul, engkau lebih layak minum terlebih dahulu. Nabi teringat itu aturan. Orang yang berikan minum kepada orang lain, dia minumnya paling akhir. Abu Hurairah kan yang berikan minum. Oh, berarti saya, kata Nabi. Lah, kenapa saya ingatkan begitu? Akhirnya Nabi yang minum habis sudah. Dikasih oleh kepada Rasul, Rasul ambil, Rasul duduk kemudian minum. Minum. Sampai Nabi kenyang. Ternyata ketika diberikan kepada Abu Hurairah, susunya masih seperti itu, tidak berkurang. Kata Nabi, sekarang engkau minum, wahai Abu Hurairah. Diminumlah itu susu oleh Abu Hurairah, diminum. Minum. Sampai kenyang. Kata Nabi, isyrob, minum lagi. Minum lagi, tidak habis-habis itu susu. Dia bilang, ya Rasulullah, saya tidak kuat lagi. Kata Nabi, isyrob, minum lagi. Akhirnya dia menyerah, dia mengatakan, ya Rasulullah, perut saya ini sudah tidak ada ruang, melainkan semuanya penuh dengan susu. Tidak ada lagi ruang untuk bisa mengisi susu lagi. Kata Nabi, kalau begitu berikan kepada saya. Nah, diberikan. Nabi minum, habis susunya. Nah, itu mukjizat Rasul. Ada hikmah juga di situ. Jadi sekali-sekali kita makan kenyang-kenyang gak apa-apa. Iya. Itu yang riwayat makan, ya, makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Ada ulama hadis mengatakan hadza laisa min qaulin nabi, ini bukan hadis Rasul, tapi ucapan seorang dokter terkenal di zaman itu, kalau tidak salah namanya Al-Haris. Al-Imam Suyuti juga menjelaskan dalam kitab Tadribur Rawi. Ya, kita kalau makan sebelum kenyang berhenti, waduh, repot. Yang dilarang itu kekenyangan, ya. Kekenyangan. Dalilnya apa? Nabi suruh minum susu sampai kenyang. Itu dalil bahwa boleh kita makan kenyang, minum juga kenyang. Yang dilarang israf. Wa kulu washrabu wala tusrifu, ayat Al-Quran, silakan makanlah kalian, minumlah kalian, tapi jangan berlebih. Nah, yang berlebihan ini yang dilarang. Tapi kalau kenyang bukan berlebihan, kekenyangan berlebihan, kekenyangan. Kecuali dokter sudah menyatakan bahwa secara medis kau kalau makan kenyang potensi penyakit. Tapi kalau kau berhenti makan sebelum kenyang, kamu sehat. Itu perkara yang berbeda lagi. Nah, itu ashabu suffah. Ashabu suffah. Wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal man kana indahu ta'am itsnain falyadhhab bi tsalitsin wa in arba wa in arba'a. Naam. Man kana indahu ta'am itsnain falyadhhab bi tsalitsin. Siapa yang punya makanan cukup dua orang cukup, maka ajak yang ketiga. Makanan tiga orang cukup untuk yang empat. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ta'amul itsnain kafiyul tsalatsah. Wa ta'amul tsalatsah kafiyul arba'. Porsi makanan dua orang cukup untuk tiga orang. Porsi makanan tiga orang cukup untuk empat orang. Hikmahnya apa? Kita diajarkan sering berbagi makanan khususnya kepada kaum duafa. Kasih makan. Pahalanya besar. Ya. Yang haram itu minta traktir.
minta terakhir itu haram. Eh, ajak saya makan dulu. Gak boleh. Ada larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, man sa'ala min ghairi fakhrin faka'annama ya'kulul jamra. Siapa yang meminta padahal dia tidak fakir, dia tidak susah, tapi hobinya suka minta ditraktirkan, suka meminta-minta, maka seakan-akan dia sedang memakan bara api. Kecuali memang sudah keadaan ya, sudah kelaparan, susah, itu dia diperbolehkan meminta. Ada tiga hal yang di saat itu diizinkan dia meminta. Itu nanti pembahasan berikut. Salah satunya adalah dalam keadaan sudah kepepet, susah, kelaparan, tidak mampu lagi dia. Waktu itu dia meminta. Tapi orang yang mampu juga jangan bakhil. Memang benar dilarang mereka meminta, tapi yang mampu ini harus peka dengan keadaan. Dalam Al-Quran diceritakan keutamaan orang yang memberikan makan kepada orang lain. Wa yut'imuna tu'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusa qamtarira. Ini ayat ini menceritakan apa? Keutamaan memberikan makan. Kepada siapa? Orang miskin. Miskin. Anak yatim. Dan tawanan perang di masa itu. Nabi juga menyatakan satu perintah. Wa at'amu ta'am. Dalam hadis sangat banyak. Berikanlah makanan, kata Nabi. Wa at'imu at'am. Riwayat yang lain menyatakan dari Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau mengatakan apa? Luqmatun fi batni ja'in afdal min bina'i alfi jami'. Satu suapan yang masuk ke dalam perut orang yang lapar, pahalanya lebih besar daripada membangun 1000 masjid jami'. Ini ucapannya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu ruhahu wa nawwara dhurihah. Ya. Jadi memang ada larangan meminta, tapi orang yang mampu diajak oleh Allah, diperintahkan oleh Allah untuk peka dengan keadaan. Berikan makanan, berikan minuman. Itu yang disebut dengan ayyul islami khairun. Amalan terbaik di dalam agama Islam itu apa? Nabi mengatakan apa? It'amu ta'am. Wafsau salam. Wasilul arham. Wasallu billail wa nasniyam tadkhulul jannata bisalam. Berikan makan, sebarkan salam, kedamaian, sambunglah silaturahmi. Sholatlah tengah malam, niscaya kau masuk surga dalam keadaan selamat. Bissalam. Ada satu sunnah. Sunnah ini sebenarnya terbalik ya. Kita kalau mau makan disuruh jangan cerita, diam. Padahal sunnahnya terbalik. Lagi makan itu sunnahnya bercerita yang baik. Bercerita yang baik. Tapi tunggu makan masuk dulu dalam baru cerita. Jangan lagi penuh-penuh tatigo lagi. Aduh. Salah faham hadis nanti salahkan hadis. Hadis suruh makan sambil ngobrol, ulama mengatakan demikian. Ya, tapi keterangannya sudah ditelan itu makanan baru berbicara. Itu ternyata sunnah. Karena di agama yang lain itu enggak boleh ada suara. Bunyi piring enggak boleh. Bercerita gak boleh. Hikmah yang pertama untuk menyelisihi tradisi mereka. Hikmah yang kedua, waktu terisi manfaat, tidak terbuang sia-sia. Dalilnya jelas.
Nabi pernah makan dengan seorang anak muda. Hadis riwayat Imam Bukhari, juga riwayat At-Tirmidzi dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah. Ya gulam samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak, kalau mau makan baca basmalah. Sebelum makan baca doa. Minimal menyebut nama Allah. Makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang dekat denganmu. Di zaman Rasul makannya pakai nampan. Nabi ajarkan adab dan etika ketika makan bersama orang lain. Jangan makan di tengah, jangan mengambil di tengah, jangan mengambil di wilayahnya orang, tapi ambillah terdekat dengan tangan kananmu. Syekh Yusuf Al-Lahji menyatakan hadis ini Nabi sabdakan di saat Nabi juga sedang makan. Berarti Nabi ketika sedang makan masih sempat mengajarkan ilmu kepada sahabat. Itu hadis di saat Nabi sedang makan. Syekh Yusuf Al-Lahji dan juga Al-Ghadi, Syekh Yusuf An-Nabhani dalam kitabnya Wasailil Wusul ila Syama'ilir Rasul, ada satu anak muda Nabi katakan kul bi yaminik. Dia makan tangan kiri di hadapan Nabi. Dengan tangan kiri. Nabi tegur, "Ya gulam, kul bi yaminik." Wahai anak, makan dengan tangan kananmu. Makanlah dengan tangan kananmu. Ternyata dia tidak terima nasihat Rasul. Dia mengatakan apa? Tangan kanan saya sedang sakit. Padahal sehat. Tapi apa? Tidak mau menerima nasihatnya Rasul. Ketika dia menyatakan tangan kanan saya sakit, saat itu tangannya lumpuh. Saat itu juga lumpuh. Ucapan Nabi demikian itu di saat makan, sedang makan. Nabi sempat untuk mendidik. Hadis berikut riwayat Imam Muslim yang lahir 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Sahabat bernama Jabir bin Abdullah. Nabi ajak ia makan di rumahnya Nabi. Kemudian Nabi bertanya kepada istrinya yang ada di rumah, ada makanan? Maka dijawab oleh istri, tidak ada ya Rasul, hanya ada khullun, cuka. Cuka. Al-Imam Layth ibn Sa'ad al-Misri, seorang ulama dan pedagang. Ulama besar Mesir dan seorang pedagang. Beliau mengatakan dalam Kamus Al-Muhit juga ada, Imam Fairuz Abadi, bahwa yang dimaksud cuka di zaman Rasul itu bahannya itu kemungkinan besar terbuat dari buah apel atau anggur. Makanya khomar itu kan yang dipahami di dalam literasi kitab-kitab fikih adalah yang terbuat dari anggur kebanyakan, aglabiyah. Al-khomru idza takhallalat bi nafsiha. Khomar ketika berubah menjadi cuka maka jadi suci. Nah, berarti khomar ini kan kebanyakannya terbuat dari anggur. Berubah menjadi cuka. Bukan cuka yang kita miliki saat ini. Itu dijadikan lauk oleh Rasul, cuka yang terbuat dari anggur atau dari apel. Itu pernyataan Imam Layth ibn Sa'ad. Jadi yang ada hanya cuka. Kata Nabi, ya sudah tidak masalah. Rasul tidak pernah mencela makanan seumur hidup. Ma'aban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Nabi seumur hidup tidak pernah mencela makanan. Fa inishtahahu akalah wa illam yastahih tarakah. Kalau beliau suka beliau makan.
Kalau beliau tidak berselera, beliau tidak keluarkan komentar apapun, tapi beliau tidak makan, tinggalkan itu. Itu adabnya Rasul terhadap makanan, karena dia beliau tahu bahwa makanan ini yang beri Allah. Ar-Razzaq. Ya ibani, wahai hamba-hambaku, mintalah makan kepadaku, dalam hadis qudsi. Niscaya aku akan berikan makan kepadamu. Itu Allah yang nyatakan. Ternyata diberikan cuka. Lauknya cuka, wa fir riwayah ada sepotong roti dibagi dua dengan Sayyidina Jabir ibn Abdullah. Kemudian Nabi katakan, ni'mal udum al-khol, sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Ni'mal udum al-khol, diulang tuh, sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Sayyidina Jabir ketika mendengar Nabi menyatakan sebaik-baiknya lauk adalah cuka, pulang ke rumah dapurnya penuh dengan cuka, karena ngikut selera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ja'ala ya'kulu bihi, Nabi mulai makan dengan sahabat Sayyidina Jabir, makan roti dengan cuka tersebut. Wa yaqul, kemudian Nabi berkata, ni'mal udum al-khol, sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Nah, ini dalil bahwa ketika sedang makan Nabi berbicara, karena di saat itu sedang makan, sebaik-baiknya lauk adalah cuka. Imam Nawawi memberikan komentar ta'liq, wa fihi istihbabul hadith alal aqli ta'anisan lil akilin. Inilah dalil sunnahnya berbicara ketika sedang makan untuk menghibur orang yang makan bersamanya. Coba kalau kita sedang makan sambil ngobrol, itu makannya enak sekali. Kadang tuh sudah sedia kerupuk satu toples, kacang satu toples, dia sendiri nih, tapi ngobrolnya asik terus, makan terus. Habis. Enak berarti kan? Nambah terus, wah dapat barokah. Sahibul bait dapat barokah. Ini tamu. Ilustrasinya apa? Selera makannya lebih meningkat, lebih bersemangat. Kemudian yang dia obrolkan sesuatu yang baik. Nah, Imam Nawawi buat bab khusus dalam kitab Al-Adhkar, babu istihbabil kalam ala ta'am, bab sunnah berbicara di saat makan. Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, beliau menerangkan lebih spesifik. Ya, min adabit ta'am ayyatahaddathu fi hali aklihi bil ma'rufi wa yatahaddathu bi hikayati salihin fil at'imati wa gairiha. Dianjurkan dan termasuk bagian daripada adab ketika makan. Apa itu? Ngobrol di saat sedang makan, dengan catatan obrolannya yang ma'ruf, yang baik. Atau sedang menceritakan kisah-kisah kaum solihin. Ya, Abu Hatim Ar-Razi itu seorang ulama hadis. Itu ketika mencatat hadis sambil makan. Beliau mencatat hadis 1 juta hadis Rasul. Sampai waktu makan enggak sempat makan, dengan tangannya adik perempuannya yang suapin. Dan beliau masih sibuk mencatat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada juga Daud At-Ta'i, seorang sufi, satu suapan yang dia makan masuk ke mulut dapat 70 tasbih. Bukan ngobrol lagi, zikir. Ya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi satu ini 70 tasbih. Satu suapan yang masuk ke mulut tuh dapat 70 tasbih gitu. Nah, ini sunnah. Min adab, ya. Min adabit ta'am.
Kemudian di hadis ini juga ada diceritakan, ini saya ambil poin-poin pentingnya karena hadisnya cukup panjang. Ada barokah kalau makan bersama. Ya. Kulu jami'a fa innal baraka ma'al jama'ah. Dalam riwayat Ibn Majah, Nabi katakan, makanlah kalian secara berjamaah. Karena sesungguhnya keberkahan, keberkahan itu bersama dengan al-jama'ah. Wa fi riwayat, kulu jami'an wa la tafarraku fa innal barakata ma'al jama'ati. Makanlah kalian secara bersama-sama. Dan jangan kalian berpisah ketika makan. Ini adab. Kalau ada orang makan di rumah kita, kita jamu dia makan, makan bersama. Kita sudah habis makan duluan, jangan pergi. Duduk di situ dulu. Nanti sudah tuntas semua ini, baru kita bangkit. Kalau kita bangkit, yang sahibul bait ini bangkit, malu hati dia. Hanya dia cepat-cepat. Subhanallah, akhlak Rasul diajarkan. Sallallahu alaihi wasallam. Kana khuluquhul Qur'an. Adab yang berikut, kalau prasmanan jangan kita taruh ke tamu. Prasmanan ya. Ini sudah disediain. Ini enak nih. Ditaruh. Mari. Ini enak ini. Padahal itu tidak dia, dia tidak punya selera makan itu. Enak ini. Taruh ini. Itu enggak boleh. Ada makanan, silakan ambil. Ambil sendiri. Beda kalau sudah disiapkan ya. Mungkin makanan sudah disiapkan ini, ya, dikasih di luar. Atau makanan dos, ya sudah disiapkan. Tapi ini prasmanan nih. Jangan kita yang ambil itu menu. Biarkan dia milih. Karena kejadian waktu itu juga, karena ini orang tamu malu hati, dia alergi udang. Ini udang enak ini. Ini kan gak enak, bilang saya gak makan itu. Langsung ditaruh tuh. Ini makan. Wah, perkedelnya udang, lauknya udang, sup udang juga. Habis makan pulang dari rumah merah semua. Berarti adabnya keliru. Biarkan dia ngambil sendiri gitu. Sesukanya yang mana. Fa innal barakata ma'al jama'ati. Wa fi riwayah Abi Daud, Al-barakatu tanzilu wasata ta'am. Al-barakatu tanzilu wasata ta'am. Fakulu ala hafataihi wala takulu ala wasatihi. Atau kama qala Rasulullah SAW. Nabi katakan, keberkahan itu turun di tengah-tengah makanan. Tengah-tengah. Maka kalau makan, jangan ambil di bagian tengah. Bagian samping dulu. Kalau kita ambil duluan yang tengah, berkahnya hilang. Tapi kalau kita ambil dari samping, berkahnya tetap ada tuh. Karena berkahnya posisinya di tengah. Nanti sudah selesai yang samping-samping, sisa yang tengah baru makan yang tengah. Serinci itu diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan makan bagian tengahnya, kata Nabi. Bagian akhir tengah. Nah, berkah terbesar makanan itu letaknya bagian akhir. Makanya Nabi tidak sia-siakan sampai jari diisap sunnah. Nabi kalau makan ada sisa makanan di jari diisap. Ternyata rahasianya sudah terungkap di zaman kita secara medis. Di jari-jari kita ada enzim khusus. Yang jika kita isap makanan yang menempel di jari kita, enzim yang di jari ini masuk ke dalam mulut, membantu proses pencernaan lebih lancar, lebih sehat. Sallu ala nabi. Akhsya Allah. Diisap, bukan jorok,
itu sunnah. Itu ilmu. Ilmu. Kenapa Nabi menghisap makanan sisa di jari-jarinya? Ini akhir makanan nih. Kan yang di situ sudah selesai. Yang sisa ini Nabi tidak biarkan sebutir pun lepas dari jarinya. Beliau hisap semuanya. Karena bagian akhir itulah puncak dari keberkahan di dalam makanan. Ini kalau kita praktek insya Allah sehat. Ada satu buku judulnya Muhammad is my doctor. Muhammad adalah dokterku. Dikatakan di buku itu, cukup kita ikut pola hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu menjadi obat yang secara alami, tidak butuh obat yang lain. Kalau ikut pola hidupnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berasa jarang salawat begini, kan enak kan? Kita biasa ngaji kan diam-diam gitu. Dia punya sir min asrar salawat itu luar biasa. Kemudian terakhir di sini diceritakan ada keramat daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq jamu tamu makanan kurang, ternyata dilihat itu makanan muncul terus, tidak habis-habis. Dijamu lagi tamu, muncul lagi makanan. Padahal sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq ini mengisbat adanya keramat para wali. Ya. Kullu ma jazaa'i yakuna mu'zizatan lin-nabi jazaa'i yakuna karamatan liwali. Jika mu'zizat itu ada untuk kalangan para nabi, maka keramat juga itu ada untuk kalangan para wali. Ini Sahih Bukhari, hadis sahih. Sayyidina Abu Bakar punya makanan tidak habis-habis, muncul terus setiap saat. Wala bithu fi kahfihim 300 sinina wazdadu 9. Ashabul Kahfi bukan nabi, bukan rasul, tapi para aulia. Allah kasih keramat tidur 300 tahun lebih. 300 tahun tambah 9. Itu kalau ilmu nahu harusnya kan 300 ya, sana. Di situ sinina. Karena berkaitan asbabun nuzul. Ayat ini ketika turun mereka tanya kepada Nabi, yang dimaksud 300 itu 300 bulan. Ashabul Kahfi itu tidur 300 bulan. Nabi diam sesaat, Allah turunkan jawaban, sinina, bukan bulan tapi bertahun-tahun atau tahun, 300 tahun. Makanya dia kalau dicocokkan dengan ilmu nahu itu harusnya bentuk mufrad. Ya, karena jumlah ratusan setelahnya itu mufrad. Itu keramat. Dalil juga yang kedua, Asif bin Barakhaya memindahkan singgasana Ratu Balqis, itu juga keramat. Waqala ifritun minal jin ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Kemudian Asif mengatakan, atika bihi qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Kalau saya pindahkan singgasana itu dari Yaman pindah ke Palestine, ke Baitul Maqdis, sebelum kau kedipkan mata, wahai Nabi Sulaiman, sudah pindah itu. Ini yang pindahkan bukan Nabi, bukan Rasul, seorang ahli ilmu, seorang wali min awliyaillahi ta'ala. Itu dalil di dalam Al-Quran. Yang ketiga, Sayyidah Maryam makanannya ada terus di dalam mihrab yang sudah terkunci dari luar. Wa kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha. Qalat huwa min indillah. Inna Allah yarzuku man yasha'u bighairi hisab. Ada makanan di dalam. Itu keramat para wali. Ya, yang keempat ini keutamaan menjamu tamu. Kalau ada tamu datang itu harus senang.
Coba lihat Nabi Ibrahim itu tamunya datang tengah malam. Dalam Al-Quran, hal ataka hadithu doifi Ibrahim al-mukramin, malaikat menyamar jadi tamu. Tengah malam datang. Sempat-sempat Nabi Ibrahim ya menyediakan apa? Sapi panggang. Dan di situ tulus dia lakukan, tidak ada kesumpekan. Tulus. Karena tahu hakikat Nabi kaitkan menjamu tamu, memuliakan tamu dengan apa? Kaitannya dengan iman kepada Allah dan hari kiamat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Tamu datang bawa rizki. Rizkinya tambah kepada kita tanpa mengurangi rizki tamu tersebut. Ad-daifu ya'ti bi rizqihi wa yartahilu bi dhunubil qaumi wa yumahhisu anhum dhunubahum. Apabila tamu itu datang, dia membawa rizki kepada kalian. Kemudian kalau dia kembali keluar, pulang ke rumahnya, dia keluar dari rumah kita, dosa-dosa kita dibawa olehnya. Artinya dibawa, terhapuskan. Dia bawa terhapus. Kemudian semua kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab datangnya tamu. Tapi tamu juga tahu diri itu. Tamu tinggal satu bulan. Tamu itu kata Nabi 3 hari wajib sahibul bait memberikan jamuan kepada dia. Ad-diyafa thalathatu ayyam fama kana wara'a dzalik fa huwa shadaqah 'alaihi. Menjamu tamu hitungannya 3 hari. Ini harus tahu hitungan. Pagi sampai 1 tahun. Itu namanya mukim. Dan sunnah sebenarnya, sunnah kalau mampu ya, sunnah orang yang mampu itu punya kamar tamu. Tamu yang jauh kalau datang nginap di situ. Kita jamu dia 1 hari, 2 hari, 3 hari. Sunnah. Adanya kamar untuk tamu. Itu saya baca di kitab Hayatun Nabi fi Baitihi. Kehidupan Nabi Muhammad di dalam rumahnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini beberapa hikmah yang bisa kita ambil di hadis ini. Mudah-mudahan kita diberikan sehat wal afiah, istiqomah, dan bisa melanjutkan kajian kita di pertemuan Ahad depan. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarrakan bari tafarrukan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.